بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. معاشر المسلمين، bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jamaah sholat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, bapak ibu, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah. Sesungguhnya sudah menjadi kewajiban kita sebagai umat yang beragama, kita sebagai umat Islam, kita sebagai orang-orang yang beriman, untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kenikmatan-kenikmatan itu sangat banyak, bahkan tak mungkin untuk kita bisa menghingganya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, maka pasti kalian tidak akan mampu untuk menghingganya. Sebab terlalu luasnya, terlalu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Dan itu semua adalah pemberian gratis dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tak satu pun nikmat yang ada pada kalian wahai manusia kecuali datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, pencipta yang pasti kita akan kembali kepadanya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat beribadah, nikmat bisa berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat luar biasa. Dan di antara nikmat yang luar biasa itu, satu di antaranya adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kita bisa mengikrarkan, mengucapkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Ini kalimat yang luar biasa. Kalimat yang menjadi penjamin kita masuk surga. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka dia sudah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Seakan dia sudah dapat tiket, dapat kartu, dapat kunci untuk bisa membuka pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Asalkan dia bisa istiqomah sampai akhir hayatnya dan dia sempat mengucapkan kalimat La ilaha illallah sebelum dia meninggal dunia. Sebab di dalam hadis Mu'ad bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa, kata Nabi, yang akhir dari ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat La ilaha illallah, dijamin maka pasti akan masuk surga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Dan secara umum Nabi bersabda dalam hadis Ubadah ibnu Samit yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang berucap la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk surga. Sekali lagi, kalimat la ilaha illallah kunci untuk masuk surga. Tapi pertanyaannya jamaah sekalian, apakah dengan sekedar ucapan kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan sekedar la ilaha illallah, ucapan itu, kita langsung mendapatkan tiket masuk surga? Tentu kalau pertanyaannya sekedar ucapan itu, belum bisa menjamin kita masuk surga. Sebab apa jamaah sekalian? La ilaha illallah punya makna, punya konsekuensi, punya syarat-syarat yang harus ditunaikan agar kita bisa mendapatkan la ilaha illallah itu dengan sebenar-benarnya. Makanya pernah disebutkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri, ada orang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, manusia mengatakan bahwa sekedar mengucapkan la ilaha illallah maka pasti masuk surga. Apakah benar ucapan itu?" Maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Na'am, betul dia akan masuk surga, akan tetapi man adda haqqaha wa fardaha dakhalal jannah." Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu, dia harus tunaikan hak-haknya dan dia harus tunaikan kewajibannya, barulah dia masuk ke dalam surga. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Semakna dengan ini ucapan Imam Wahab bin Munabbih. Ada orang bertanya kepada beliau, "Wahai Imam, alaysa la ilaha illallah miftahul jannah? Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci surga?" Kata Imam Wahab bin Munabbih, "Bala, betul, la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Walakin ma min miftahin illa walahu asnan." Kata Imam Wahab bin Munabbih, "Betul, la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Akan tetapi tidak ada satupun kunci kecuali pasti dia punya gerigi-gerigi." Kita lihat kunci kita, Pak. Pasti ada gerigi-geriginya, kan? Tidak ada satupun kunci kecuali pasti memiliki gigi-gigi.
wa in jita bimiftahin lahul asnan futihalak. Kalau kamu membawa kuncinya dengan gerigi-gerigi yang betul, maka akan dibukakan pintu surga bagimu. Wa illa lam yuftahlak. Kalau tidak, maka tidak mungkin pintu surga terbuka bagimu. Nah, gerigi-gerigi itu adalah syarat-syarat, ketentuan-ketentuan, konsekuensi-konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat la ilaha illallah, kalimat yang luar biasa yang menjadi jaminan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala kalau kita ucapkan dengan memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya. Sungguh para hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang paling ringan di lisan, maka dia dipermudah. Kita mampu mengucapkannya bahkan walaupun tanpa harus mengatupkan bibir. Coba ucapkan la ilaha illallah tanpa mengatupkan bibir, Pak. La ilaha illallah. Ringan, mudah. Tapi itu tidak bisa kita lakukan kalau kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Pasti harus mengatupkan bibir. Iya kan? Sementara la ilaha illallah tidak begitu. Dipermudah, dipermudah. Karena memang jamaah sekalian, kalimat ini Allah Subhanahu wa taala bikin mudah sehingga orang bisa mengucapkannya walaupun berada dalam sakaratul maut. Mampu dia ucapkan la ilaha illallah. Kalau sekarang ini kita mengucapkan la ilaha illallah, berapa kalipun kita mampu untuk mengucapkannya. Tetapi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, betapa sulitnya, betapa jarangnya orang mendapatkan taufik untuk bisa menutup kehidupannya dengan kalimat la ilaha illallah. Betapa sulitnya kalimat itu diucapkan tatkala ia berada dalam sakaratul maut, dan sangat jarang orang diberikan taufik dia menutup kehidupannya, dia mengucapkan la ilaha illallah setelahnya dia meninggal dunia. Sebab memang jaminannya luar biasa. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya adalah kalimat la ilaha illallah, maka pasti akan masuk ke dalam surga. Jamaah salat maghrib isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedahsyatan kalimat la ilaha illallah, keluar biasaan kalimat la ilaha illallah ini semakin nampak kalau kita memperhatikan hadith-hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ini kan kalimat Islam kita. Senantiasa kita sebut, senantiasa kita ucapkan. Kita sholat dengan itu, kita berzikir dengan itu, dan dijadikan zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Seutama-utama zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Zikir yang paling utama. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, yusahu rajulun min ummati yaumal qiyamah, akan dipanggil, akan diteriaki seorang laki-laki dari kalangan umatku pada hari kiamat.
dari kalangan umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dari umat Yahudi dan bukan pula dari umat Nasrani, tapi dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipanggil nanti pada hari kiamat. Dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk diperlihatkan kepada dia catatan-catatan amal kebaikannya dan catatan-catatan amal keburukannya. Maka didatangkan kepada dia 99 sijillah, 99 lembar gulungan catatan. Yang satu sijillah, kata Nabi SAW, satu lembar gulungan catatan itu maddal basar, sejauh mata memandang. Dan ternyata seluruhnya adalah dosa, tidak ada kebaikannya. Bayangkan banyaknya dosanya orang ini. Dia punya 99 lembar gulungan catatan dosa, yang satu saja sudah sejauh mata memandang. Banyaknya dosanya dia. Maka Allah berfirman kepada dia, alaysa hadza amaluk, bukankah itu adalah amal perbuatanmu? Bukankah itu adalah dosa-dosa yang kau kerjakan dulu tatkala di dunia? Orang ini, jamaah sekalian, tak bisa pungkir dia. Dia mengakui dan mengatakan, bala ya Rabbi, betul ya Allah, itulah dosa-dosaku. Diakui. Dan memang tak bisa mungkir dia. Sebab kalau dia mungkir, maka tangannya akan mendustakan dia, kakinya akan mendustakan dia, bahkan sekujur tubuhnya akan mendustakan dirinya. Sebab pada hari kiamat, jamaah sekalian, yang berbicara bukan lisan. Lisan akan ditutup rapat bagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sementara yang bersaksi adalah kaki, yang berbicara adalah tangan terhadap semua yang terjadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini, kata Allah, pada hari kiamat, kami akan tutup mati lisan-lisan mereka, mulut-mulut mereka. Kemudian yang akan berbicara adalah tangan, yang akan bersaksi adalah kaki, terhadap semua yang terjadi, terhadap apa yang dia lakukan selama lagi dia hidup di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, akan tetapi orang ini mengakui betul itu adalah dosa-dosanya. Allah tanya kepada dia, afalaka udrun, apakah kamu punya uzur? Apakah kau punya satu kebaikan yang bisa diperhadapkan, yang bisa ditimbang? Adakah kebaikan amal yang pernah kau kerjakan? Orang ini seperti berputus asa, dia mengatakan, la ya Rabbi, tidak ada ya Tuhan, aku tak punya amal kebaikan. Dia menyangka bahwa dirinya sudah pasti akan masuk neraka karena dosanya sudah terlalu banyak. Sehingga ketika ditanya, adakah kebaikanmu? Dia mengatakan, sudah tidak ada ya Allah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala, Pak, zat yang maha adil, Allah berfirman, al-yawma la zulum, hari ini tak ada kezoliman. Tetap harus ada mizan, harus ada timbangan yang menimbang semua amal perbuatan manusia, ditimbang mana kebaikannya dan mana keburukannya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, didatangkanlah amal kebaikannya yang ternyata hanya tertulis dalam bitokoh, kartu kecil. Nah, di situ tertulis amal kebaikannya. Ketika didatangkan amal kebaikan ini, dia mengatakan, ya Rabbi, ma hadhihi sijillat, ma hadhihi bitaqah. Wahai Tuhanku, untuk apa kau datangkan ini amalan? Kalau mau ditimbang dengan 99 lembar gulungan catatan dosa, yang kebaikanku cuma hanya dalam kartu kecil. Untuk apa ya Tuhan? Untuk apa ditimbang lagi?
Lihat, dia menyangka bahwa dirinya pasti celaka. Allah berfirman kepada dia, al-yawma la zulum, hari ini tak ada kezoliman. Harus ada mizan, harus ada timbangan catatan amalan. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian, diletakkanlah 99 lembar gulungan catatan dosa dalam sebuah anak timbangan. Kemudian kartu kecil ini diletakkan pada anak timbangan yang lain. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatashatis sijillat wa thaqulatil bitaqah. 99 lembar gulungan catatan tadi ternyata terangkat ke atas. Sementara kartu kecil ini ternyata lebih berat ke bawah. Subhanallah. Dia tidak menyangka, dia tidak mengira bahwa ternyata hebat itu amalan yang terdapat dalam kartu kecil itu. Lebih berat ternyata. Sehingga jamaah sekalian, kalau seperti ini, berlakulah firman Allah Subhanahu wa taala, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun mereka-mereka yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhoi. Artinya masuk surga. Lihat orang ini. Dia berhasil masuk surga dan terlepas dari ikatan belenggu dosa yang pernah dia lakukan. Selamat dari api neraka, berhasil masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan yang terdapat dalam kartu kecil tadi. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, apakah gerangan amalan yang terdapat dalam kartu kecil itu? Dalam kartu kecil itu terdapat amalannya yang luar biasa. Ternyata tertulis kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Ini ternyata amalannya. Mungkin tadi kita kira mungkin amalannya haji tiap tahun mungkin orangnya. Mungkin tidak pernah lepas dari sholat malam. Mungkin begini dan begitu. Tidak jamaah sekalian. Amalannya La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lihat betapa luar biasanya kalimat ini. Ini kita ingin mengungkap betapa hebatnya kalimat yang senantiasa kita ucapkan itu. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Maka jamaah sekalian, Rasulullah SAW sampai diperintahkan oleh Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dambik. Ilmuilah wahai Muhammad kalimat la ilaha illallah. Nabi Pak disuruh oleh Allah ilmui kalimat la ilaha illallah itu. Nabi ini. Nah, apalagi kita. Ilmui dia. Bukan sembarang kalimat itu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalimat bukan hanya dikenal oleh umat Islam. Umat-umat sebelum kita sudah mengenal kalimat ini. Disebutkan Nabi Nuh alaihi salam dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Nabi Nuh pernah berwasiat kepada anaknya tatkala beliau berada dalam sakaratul maut. Tatkala beliau mau meninggal dunia, maka Nabi Nuh kumpulkan anaknya. Nabi Nuh berkata, "Amuruka bila ilaha illallah. Wahai anak-anakku, aku perintahkan kalian untuk berla ilaha illallah." Lihat Nabi Nuh wasiatnya ketika mau meninggal ini. Wasiatnya apa? La ilaha illallah. Nabi Nuh, Pak. Rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus ke muka bumi ini, yang jauh masanya dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad, nabi yang terakhir.
Nabi Nuh memerintahkan kepada anaknya, mewasiatkan kepada anaknya untuk la ilaha illallah. Kemudian Nabi Nuh menyebutkan keutamaan la ilaha illallah ini. Kata beliau, fa innas samawati sab' wal ardina sab' law wudi'at fi kiffah wa la ilaha illallah fi kiffah rajahat bihinna la ilaha illallah. Sebab andaikan langit yang tujuh, bumi yang tujuh diletakkan pada sebuah timbangan, kemudian la ilaha illallah pada timbangan yang lain, niscaya la ilaha illallah lebih berat. Lihat, ini bukan hasil penelitian, Pak, tapi ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang semua orang beriman pasti percaya, pasti yakin, sebab Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak ada yang diucapkan oleh Nabi dari hawa nafsunya. Yang beliau ucapkan semata dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, dia kalimat yang paling berat dalam timbangan. Kemudian lihat Nabi Nuh melanjutkan, "Lau anna samawati saba wal aradina saba kunna halaqatan mubahamah laqasamat hunna la ilaha illallah." Andaikan langit yang tujuh, bumi yang tujuh terikat seperti gelang yang sangat kuat, niscaya la ilaha illallah mampu menghancurkannya. Luar biasa kalimat la ilaha illallah ini, mampu menghancurkan kekuatan yang ada di hadapannya. Maka daripada itu jamaah sekalian, tidak heran kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kalimat ini. Bayangkan 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di Mekah menyerukan kalimat la ilaha illallah. Nabi permantap kalimat ini kepada para sahabatnya, dan yang diserukan oleh Nabi adalah la ilaha illallah saja. 13 tahun di Mekah. Ketika itu belum ada syariat solat. Syariat solat baru turun pada tahun ke-10 Hijriah. Baru turun syariat. Nabi SAW diisra mi'rajkan oleh Allah, naik ke atas langit, memerintah, menerima perintah solat 5 waktu pada tahun ke-10 Hijriah. Berarti dari tahun pertama sampai tahun ke-10 belum ada solat. Apa yang dilakukan oleh kaum muslimin tatkala itu? Menyerukan la ilaha illallah, mempermantap dan mengilmui kalimat la ilaha illallah. 10 tahun. Bayangkan jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Nabi betul-betul tanamkan kekuatan ini pada diri para sahabat Nabi SAW, sehingga betul-betul tertanam kuat pada diri mereka. Yang mana dengan kekuatan la ilaha illallah ini mampu melahirkan kekuatan-kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang sampai mengalahkan 2 negara adik kuasa tatkala itu, yaitu Romawi dan Persia, tunduk di bawah kaki umat Islam tatkala itu. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan kalimat ini. Kalimat yang luar biasa keutamaan dan kemuliaannya. Namun perlu diingat, di satu sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan lisannya, mempersaksikannya di hadapan Nabi. Akan tetapi la ilaha illallah tidak bermanfaat bagi dirinya, bahkan bukan masuk surga, justru masuk ke dalam neraka, berada di dalam neraka yang paling bawah. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada di dalam kerak neraka terbawah. Jadi bukan sekedar masuk neraka, Pak, tapi berada di dalam neraka paling bawah. Orang munafik ngucapin la ilaha illallah juga kan, di zaman Nabi sudah ada, bersaksi di hadapan Nabi, ikut sholat di belakang Nabi,
bersedekah, bahkan pernah ikut jihad bersama Nabi melawan orang-orang kafir. Tapi hukum Allah kepada mereka tidak berubah, berada di dalam neraka yang paling bawah. Loh, kenapa begitu? Padahal mereka juga ngucapin la ilaha illallah. Nah, inilah menunjukkan kepada kita la ilaha illallah bukan sekedar ucapan di lisan, tetapi dia kalimat yang harus diucapkan memenuhi ketentuan dan syarat-syaratnya. Sudah Isa? Belum kan? Berapa menit lagi? Berapa? 8 menit lagi. Sekira sudah Isa. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan jamaah sekalian, kalau kita melihat pada keterangan yang pertama, keutamaan la ilaha illallah itu luar biasanya, maka ini menjadikan kita semakin bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat Islam, umat yang bersyahadat la ilaha illallah. Ya kan? Namun terhadap keterangan yang kedua, ada ternyata orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak bermanfaat, maka ini membuat kita khawatir, takut jangan-jangan kita termasuk dari orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak bermanfaat persaksiannya itu. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab la ilaha illallah nanti benar kalau kita ucapkan dengan kita ketahui makna serta ketentuan dan syarat-syaratnya. Ulama menyebutkan ada 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah, teringkas dalam 2 bait syair yang dikatakan oleh para ulama: ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama mahabbatin, wa inqiyadin, wal qabuli laha, wa zida saminuhal kufranu min kabima siwal ilahi minal asyai qad uliha. 7 syarat la ilaha illallah. Pak, kalau kita harus paham syarat sholat, syarat berpuasa, maka syarat la ilaha illallah harus lebih kita pahami. Sebab kenapa? Dia rukun Islam yang pertama. Nah, sholat kan rukun Islam yang kedua. Sholat kita nanti benar kalau la ilaha illallah kita benar. Sholat kita tidak benar kalau la ilaha illallah kita belum benar. Jadi sebagaimana kita perlu tahu syarat-syarat sholat, maka kita perlu tahu syarat dari kalimat la ilaha illallah. Apa itu? Ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Dia ilmui kalimat ini. Apa ilmunya? La ilaha illallah maknanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang kita sembah, satu-satunya yang kita ibadahi, tidak kepada yang lainnya. Ini ilmunya. Kemudian yang kedua, yakin dengan kalimat la ilaha illallah ini. Yakin dengan seyakin-yakinnya tanpa menyisakan sedikit pun yang namanya keraguan. Tidak boleh ragu. Makanya kata Nabi apa? Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Aku bersaksi la ilaha illallah Muhammad rasulullah. La yalqallahu bihima abdin ghairu syakin fihima illa dakhalal jannah. Tidaklah seorang hamba berucap dengan la ilaha illallah ini tanpa keraguan, maka pasti masuk surga. Ilmu, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus dibarengi dengan keikhlasan. Sebab dengan keikhlasanlah Allah menerima agama kita. Kemudian yang keempat, mahabbah, cinta. Cinta betul dengan kalimat la ilaha illallah ini. Kemudian yang kelima, inqiyadun, tunduk. Tunduk dengan sepenuhnya. Artinya apa? Harus ada amalan. Tidak mungkin ada orang berla ilaha illallah kemudian tidak mau sholat. Tidak sah la ilaha illallah kita kalau tidak beramal. Harus sholat, harus menunaikan rukun-rukun Islam, harus beramal, baru benar kalimat la ilaha illallahnya. Sebab dia bukan sekedar keyakinan, dia bukan sekedar ucapan, harus diamalkan. Wangkiyadin, yang keenam, wal qabul, yaitu menerima kalimat la ilaha illallah itu.
dia terima dengan sepenuhnya, dia terima betul kalimat tersebut, dan dia jadikan kalimat itu sebagai bahagian dari kehidupannya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, lihat, ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kemudian mahabbah, ketundukan, kecintaan kepada kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka dengan inilah kita akan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan kalimat yang mulia ini, kalimat la ilaha illallah. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mungkin ringkas dari kami. Ya, sebenarnya terkait dengan la ilaha illallah ini butuh penjabaran yang sangat panjang, penyebutan syarat-syaratnya tadi, kemudian konsekuensinya. Namun mudah-mudahan yang ringkas ini bisa memberikan kepada kita pemahaman, bisa menambahkan ilmu kepada kita yang menunjukkan akan keagungan kalimat yang mulia ini, keagungan kalimat la ilaha illallah yang dengannya kita hidup, yang dengannya kita mengakhiri kehidupan kita mengucapkan la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita husnul khatimah, kita mampu menutup kehidupan kita dengan kalimat la ilaha illallah yang dengannya kita berbahagia tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.